terasa aja udah 30 menit ya, terhampir 30 menit ternyata di Avenue Hits nemenin kalian yang ada di rumah. Dan di segmen terakhir ini seperti biasa, sebelum mereka perform, Endra nanya dulu dikit sama mereka. Endra tahu pasti yang ada di rumah udah gak sabaran ya lihat performnya mereka, tapi sabar dulu nih. Endra mau tanya lagi soal albumnya. Ini kalian kan mau launching bulan apa? Oktober. Berarti sekarang September, bulan depan dong ya kalian mau launchingnya. Wow, bentuk apa tuh launchingnya, berbentuk apa? Ada yang CD biasanya, ada yang DVD. Kalau kalian mau launchingnya bentuk apa nih? Oh, untuk kami rencana kami mau launching DVD. Oke, okay. Biasanya oh, biar sekalian, sekalian apa? Sekalian videonya. Aduh, diedit ya kalau ngomong tuh gitu ya, malu-malu tapi pengen dikeluarin juga suaranya. Ya baiklah. Jadi Endra mau tanya, ini kan band kalian baru ya, baru 1 tahun tapi udah berani ngeluarin album gitu. Biasanya kalau yang Endra tanya sama band-band lain, kok belum ada albumnya nih? Ya nih, bayar album mahal gitu. Terus takut dibajak, kalau kalian ada ketakutan seperti itu gak sih? Tuh. Jadi sebenarnya kalau bajak itu gak baik ya. Iya benar. Jadi sebenarnya gak bagus banget untuk industri musik terutama ya. Jadi kalau kita mau dibilang gimana lagi, karena itu sudah menjadi teknologi saat ini. Jadi orang bisa berdownload sesuka mereka dari segi apapun. Jadi cintailah musik ya, industri musik Bali terutama ya. Jadi untuk masyarakat Bali, belilah CD originalnya. Jadi ini berlaku untuk semua masyarakat dan untuk musisi di Bali. Mari kita support musisi di Bali. Tampangnya aja yang serem gitu ya, kayak bodyguard gitu, tapi suaranya lembut banget ya. Ternyata kita gak bisa gitu ya. Gitu ya, berarti kalian gak ada kekhawatiran sama sekali? Atau malah seneng dibajak jadi biar tambah tersebar, tambah cepet? Oh, ada yang nyeletuk gitu tadi, benar gak sih? Oh enggak ya. Tapi tetap ya harapannya semoga gak ada pembajakan ya. Untuk pertanyaan terakhir Endra nih, ada pesan gak sih dari The Japu Band untuk sahabat DMV atau The Japu Lovers yang ada di rumah buat generasi muda? Ada pesan gak sih kalian? Kalau saya sih pesannya simpel aja. Mari berkarya, istilahnya berkarya aja, jangan berharap lebih. Kalau diterima ya syukur. Wah, kalau nggak diterima pasrah banget ya. Pasrah. Kalau ya, kalau nggak diterima buat berharap, lagi yang lebih bagus ya, gitu dong. Tapi gitu kami ya? Sangat berharap bisa diterima. Ujung-ujungnya seperti itulah. Kayaknya sahabat DMV yang ada di rumah udah nggak sabaran deh, pengen lihat performance-nya mereka di balik kemalu-maluannya mereka ini untuk men-show up-kan diri. Tapi sebelumnya Endra tutup dulu acaranya ya. Tidak lupa juga nanti Endra dimarahin sama produsernya Endra nggak say thanks to Hysteria yang udah wardropin Endra kali ini. Dan juga The Japu Band, thank you banget udah dateng ke lobby kita kali ini yang disulap ya sama kameramen kita. Thank you udah datang ke sini. Sukses terus launchingnya, semoga lancar ya bulan Oktober. Akhir kata saya Endra Dewi beserta The Japu. Mohon pamit undur diri. Endra tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Oke, silakan. Sekali bulan, sekali bintang, kau menyinari gelap jiwaku. Sekali mata naik, kau menghangatkan, kau melelehkan beku hatiku setiap saat dan setiap waktu. Wajahmu menarik di otakku, menyajikanmu dari tunang aku, menyajikanmu mani hari-hariku, menyajikanmu mencintai aku, menyajikanmu dari pendamping hidupku.
itu wajahmu menarik di otakku. Kamu dari tunang aku, hanya kamu temani hari-hariku. Hanya kamu mencintai aku, hanya kamu dari pendamping hidupku. Hanya kamu dari tunang aku, hanya kamu temani hari-hariku. Hanya kamu mencintai aku, hanya kamu tadi pendamping hidupku.